kita bahas nomor 31 ya. Ini soal limas beraturan dengan rusuk dan sisi tegaknya itu 4 ya. Semuanya 4 rusuknya berarti ya. Dan pertanyaannya adalah jarak ya titik A ke TB ya. Jarak A ke TB. Nah, kalau kita perhatikan A ini berupa titik, TB ini berupa garis ya. Maka jaraknya langsung saja kita tarik garis tingginya. Ya, ini dia ya. Inilah jaraknya. Kalau titik ini kita beri nama O, berarti AO itulah target kita. Ya, AO. Kalau kita buat lagi segitiganya seperti ini ya. Segitiganya kira-kira seperti ini. Ini adalah segitiga sama sisi ya, karena ini garis tinggi berarti ini 2 dan 2 ya, ini 4. Ini A nya, ini B, ini T ya, ini O nya. Berarti AO itu bisa kita cari pakai Pythagoras ya. AO sama dengan akar Pythagoras antara 4 dan 2 ini ya. Berarti 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Berarti akar dari 16 kurangi 4 ya, 12. 12 itu adalah 4 kali 3, langsung kita ganti 4 kali 3, berarti akar dari 4 bisa keluar, akar dari 4 2, 3-nya tidak bisa keluar. Ini ya hasilnya ya, 2 akar 3, maka sesuai pilihan gandanya jawabannya B.